guys, ini final look aku dari makeup back to school. Aku mau bikin look tutorial buat back to school. Looknya kayak gini. Yuk, but you were on my frequency. Look kayak sekarang gue mau bikin tutorial back to school. First, aku mau pakai makeover hydration serum. Kok nggak kelihatan? Nah, selanjutnya aku pakai foundation, pakai dua, tapi digabungin, dan itu jadi hasil dari warna aku. Oke, let's try. Ini foundation yang pertama gue pakai Max Factor dari Ageless Elixir 2-in-1 Foundation Plus Serum. Yang ini Sen 60. Terus campur sama si Borjoa yang nomor 51 yang Light Vanilla. Kalau yang ini. Nah, kalau yang putih itu dari Borjoa. Nah, kalau yang kayak krim gitu warna-warna sedikit gelap itu dari Max Factor. Campurin sampai merata. Nah, terus gue total di sini aku pakai spons dari Tamiya, tapi sebelumnya aku basahin sponsnya biar foundation yang aku pakai biar merata. Sini aku next pakai concealer dari Michelin concealer yang nomor 14. Tapi ini udah hampir habis. Aku di bawah mata aja. Bentar. Next, aku pakai Sephora yang nomor 20 yang cream light atau clear light. This is. Aku pakai ini. Next aku mau pakai alis. Di sini aku pakai dari Viva doang. Yang warna hitam. Terus aku pakai spoolie. Ini loh guys. Bentuk alisnya. Aku next pakai dari NYX. Tinggal diisi ini. Next, aku pakai blush on dari Silky Shimmer Duo Blazer. Ini udah mau habis. Soalnya aku pakai bareng cici aku. Aku pakai brush yang ini. Aku pakai senyum. Aku nggak mau bikin terlalu merah. Soalnya kan ini tutorial back to school. Jadi agak gak mau terlalu norak. Next, aku pakai buat contour makeover yang ini udah lama, udah hampir 2 tahun atau 3 tahun ya. Aku mau pakai ini. Terus aku mau pakai di hidung biar kelihatan. Next, aku mau bikin mata aku. Tapi sebelum itu aku mau pakai concealer yang cover up buat mata aku. Terus aku pakai ini. First, aku mau pakai MAC 12 Colors Eyeshadow yang M2012 Strip 1. Tapi dia udah jelek. Udah lama sih. Udah lama. Dan tutupnya cabut. Ini udah lama banget guys. Yang ini udah
bobo udah hilang yang ini. Aku bikin matanya biasa aja. Aku pakai di kelopak mata aku. Nah, next. Aku pakai yang warna ini. Dari Silky Girl again yang Double Intense Duo Eyeshadow yang nomor 8. Aku pakai yang warna coklatnya doang biar di ujungnya kelihatan mata aku kelihatan besar ya. Aku mau pakai buat di sini aku pakai dari NYC. Terus aku pakai ininya. Ini. Terus aku pakai ini. Next, aku pakai eyeliner. Oke, dari Revlon yang Color Stay yang Skinny Liquid Liner. Dia so skinny. Ini rekomend banget buat aku, buat kalian. Soalnya ini waterproof banget dan ini gak bakal pergi kemana-mana. Aku pakai mascara dari Maybelline yang The Hyper Curl Volume Express yang waterproof. Ini rekomend banget karena ini waterproof. Di sini aku pakai lipstick Revlon yang nomor 117 yang cream ya. Warnanya nude dan ini kesukaan aku sama Cici. Let's try. Warnanya kayak gini. Warnanya kayak Stockholm NYX, tapi ini lebih glowing, enggak matte ya. Persis like mata aku. Jadi deh. Kayak matte-matte gitu. Thanks guys udah nonton video tutorial make up back to school. Jangan lupa subscribe ya di bawah yang ada tulisan subscribe dan jangan lupa untuk like sama klik comment dan saran sama kritik sama video. Sorry ini video tutorial aku yang pertama. Ya sedikit banyak yang salah. Begitu lah. Nah, pokoknya thank you banget.